Eh, siapa masuk? Boleh isi dulu borang kehadiran yang dekat cat tu. Siapa yang baru masuk? Boleh isi dulu borang kehadiran yang dekat cat. Okay, semua dah makan dah? Dah makan dah? Dah. Semangat tu. Semangat dah? Semangat. Semangat buat macam ni. Ha, nampak tak muka Mak Lim? Okay, kalau semangat buat macam ni. Yes. Ha. Boleh nampak. Yes. Kalau semangat buat macam ni. Semangat. Angkat tangan, yes. Tak buka lagi, eh. Ini ada. Nampak nama apa? Ni apa nama dekat ni nama Wina Rosli. Ha. Ada yang tak angkat tangan tu, Mak Rima nampak. Ha, buat macam ni tanda semangat. Yes. 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 Yes, okay, good boy, good girl. Okay, good. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mu'alimah pin gambar mu'alimah ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak jawab salam dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak? Kabar baik. Apa khabar? Okey. Sebelum kita mulakan kelas, kita sama-sama tanda tangan baca doa dulu. Okey, sama-sama tanda tangan baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna wa tawakkal alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirrabbilalamin. Amin. Okay, siapa yang baru masuk tu, tanda tangan baca doa dulu sebelum belajar. Okay, semua dah bersedia untuk belajar ini? Semua dah bersedia? Dah. Dah bersedia? Ada tak yang tak hadir minggu lepas tapi dia hadir hari ini? Ada tak? Ada tak yang tak hadir kelas minggu lepas tapi dia hadir hari ni? Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Senyap je semua ya. Ada tak yang tak hadir kelas minggu lepas tapi hari ni dia hadir? Ada ke? Tak ada. Oh. Tak dua fekor lepas kita belajar tajuk minggu lepas kita belajar tajuk apa? Siapa ingat tak minggu lepas belajar tajuk apa? Siapa ingat minggu lepas kita belajar tajuk apa?
Hadas. Saya berputar. Jangan main cat ya, jangan main cat. Waktu belajar, tolong fokus apa yang Mu'alimah ajar. Fokus apa yang Mu'alimah ajar. Mu'alimah pinjam muka Mu'alimah, jangan siapa-siapa buka gambaria ke, buat present ke, tekan member lain ke, fokus apa yang Mu'alimah cakap. Okay? Okay. Anak belajar tahun 2, semua hebat-hebat kan? Okay? Bila sebut hebat, maknanya anak-anak pelajar yang hebat ni, mereka yang menghormati guru, mereka yang fokus dalam kelas. Okey? InsyaAllah, minggu lepas kita dah belajar tajuk mandi wajib, betul? Betul? Betul. Betul ke? Betul. Okey, kalau kata betul tu, kena ingatlah tu. Okey, minggu lepas kita dah belajar tajuk mandi wajib. Jadi, dah habis dah tajuk mandi wajib dan kita ada satu lagi tajuk yang terakhir untuk buku teks adalah tajuk mandi sunat. Okey, tajuk mandi sunat. Tapi tajuk mandi sunat ni dia sikit sangat. Lepas tajuk mandi sunat dah ada, dah habis dah silibus buku teks. Okey, jadi disebabkan tajuk yang keempat mandi sunat ni terlalu sikit kan. Jadi satu, dua dan tiga sahaja. Tiga muka surat. Kita dah habis dah. Sunat ni Mu'alimah nak buat ulang kaji lah sikit. Kita buat ulang kaji dengan menjawab soalan daripada buku tahun 2 inventory FFA SRA. Okey. SRA apa yang ada buku latihan, boleh buka buku latihan dan terus jawab. Kita jawab sama-sama, okey. Apa yang satu? Ya, boleh tengok dekat dekat laptop ni, dekat gambar yang Mu'alimah snap ni. Okay? Ada soalan. Ada soalan? Soalan apa ya? Ni. Tadi muka Mu'alimah lambat. Mu'alimah cakap, lepas tu muka Mu'alimah baru bercakap. Internet lah tu. Okay, tu je. Tak apa. Terima kasih bagi tahu. Tak boleh nak buat apa dah internet tu. Okay. Untuk yang ada buku, kita akan buat ulang kaji dulu tajuk mandi wajib dengan menjawab soalan latihan dalam buku inventory Fekoh tahun 2. Okay. Siapa yang ada buku jawab. Siapa yang tak ada buku? Siapa yang tak ada buku? Boleh tengok dekat gambar yang Mu'alimah snap ni. Okay, nampak? Nampak tak? Nampak. Okey. Okey, apa dia cakap? Okey, tajuk pelajaran 3 mandi wajib. Yang depan sekali ni, senang je. Pengertian mandi wajib. Siapa masih ingat apa dia? Erti mandi wajib. Siapa masih ingat apa dia erti mandi wajib? Siapa ingat mandi wajib siapa? Siapa ingat mandi wajib tu apa? Siapa yang boleh jawab, buka mute, buka mikrofon. Lepas jawab boleh tutup mikrofon. Okay, siapa masih ingat apa dia erti mandi wajib? Apa yang anak-anak faham tentang mandi wajib?
Ha. Apa dia arti mandi wajib? Senyap je semua. Apa dia arti mandi wajib? Apa dia arti mandi wajib? Haras? Haras ingat lagi tak maklumah ni? Haras, apa dia arti mandi wajib? Dengar tak suara ni? Dengar tak suara maklumah? Haras, are you hear me? Dengar tak? Maklumah nampak gambar ni? Haras? Apa dia arti mandi wajib? Kenapa tak jawab? Siapa nak jawab? Tak dengar ke suara Mak Lima? Tak dengar. Dengar. Dengar kan? Ah, ingat ke tak dengar? Tak ada orang jawab pun. Assalamualaikum. Apa dia arti mandi wajib? Apa arti mandi wajib? Malima macam cakap sorang je. Sering perlahan. Malima, tak ingat. Tak ingat. Tak ingat ada apa arti mandi wajib? Tak ada yang ingat ke? Tak ada yang ingat ke apa erti mandi wajib? Mandi wajib ialah, mandi wajib ialah, ha ni, mengalirkan air, mengalirkan dan meratakan air ke seluruh anggota badan dengan niat yang tertentu. Senang je. Mengalirkan dan meratakan air ke seluruh anggota badan daripada kepala ke hingga ke kaki dengan niat yang tertentu. Apa dia niat mandi wajib? Niat mandi wajib adalah nawaitu raf'al hadasi akbari lillahi ta'ala, sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Ha, apa sebab yang menyebabkan kita kena mandi wajib? Ingat tak apa sebab yang menyebabkan kita kena mandi wajib? Sebab apa? Datang haid. Sebab datang haid. Sebab datang haid. Besar tubuh. Sebab datang haid. Lagi sebab apa? Besar tubuh. Besar tubuh, betul. Lagi sebab apa? Ada air mani. Keluar air mani. Lagi sebab apa? Nifas. Nifas, betul. Lagi satu lagi sebab apa?
Satu lagi sebab apa? Wiladah. Dara nifas. Ya. Tahu tak wiladah tu apa? Orang yang dah bersalin. Wiladah tu adalah melahirkan anak. Mandi wajib apa? Menghilangkan najis. Okay. Internet loss. Okay, maafkan Mu'alimah. Okay, sekarang kita sambung.
Okey, sekarang kita sambung. Okey. Rukun mandi wajib ada berapa anak-anak? Rukun mandi wajib ada berapa anak-anak pelajar tahun 2? Rukun mandi ada berapa? 5. 3. 3. Okey, apa dia 3 tu? Yang pertama apa? Menghilangkan najis. Menghilangkan najis. Yang kedua? Yang pertama menghilangkan najis. Yang kedua ni? Minyak. Mana minyak mandi wajib? Cuba baca. Jawaiku rahmatnya, tinggal satu perkataan tu. Nawaitu rahmatnya til asbari, tinggal asbari tadi. Ilahi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 lah
mengangkat hadas besar kerana Allah Taala. Dapat. Ulang balik macam mana ni yang mandi wajib? Nawaitu. Nawaitu. Hadasil Sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Okey, pandai anak-anakku. Okey, baik. Yang ketiga, rukun yang ketiga apa? Rukun yang ketiga adalah? Meratakan air ke mana? Meratakan air ke mana? Ke seluruh? Ke seluruh badan. Pandai semua. Okey, sekarang kita tengok apa perkara-perkara sunat ketika mandi wajib. Perkara-perkara sunat ketika mandi wajib. Ada banyak perkara sunat ketika mandi wajib. Ada 11 yang ditulis dalam buku teks. Okey, apa dia? Antaranya apakah? Yang pertama, membaca bismillah. Yang kedua, kemaluan dulu. Kalau kemaluan ada kotoran, basuh kemaluan dulu. Yang ketiga, membasuh tangan 3 kali. Membasuh tangan. Ya, betul. Yang ketiga, membasuh tangan. Membasuh tangan berwudu. Okey, siapa nak tambah lagi? Berwudu, apa lagi perkara sunat ketika mandi wajib? Apa lagi? Siapa lagi nak tambah selain yang ada dekat gambar? Boleh tengok buku teks. Okey, selepas berwuduk apa lagi perkara-perkara sunat ketika mandi wajib? Ada banyak, ada 11 yang tertulis di dalam buku teks. Yang ada kat gambar tadi 4 sahaja. Lagi apa lagi perkara sunat ketika mandi wajib? Okey, siapa nak jawab? Yang tak ada buku boleh dengar. Okey, tolong kita ulang kaji sekarang. Kita tengah ulang kaji. Jadi apa lagi? Okey. Siapa lagi nak jawab? Membasuh kepala dengan air 3 kali dan... Ya, betul. Membasuh kepala dengan air
Tiga kali. Basuh macam ni je ke basuh semua? Basuh masuk celah-celah rambut. Okey. Jawapannya adalah membasuh kepala semua kepala tau. Membasuh semua kepala dengan air kemudian masukkan air ke celah-celah rambut sebanyak tiga kali. Sebanyak tiga kali. Lagi yang kelima apa lagi? Apa lagi sekarang? Betul. Mendahulukan sebelah kanan. Basuh sebelah kanan dulu. Sebanyak tiga kali baru basuh sebelah kiri. Kalau awak basuh sebelah kiri dulu pun tak apa, tapi tak dapat pahala. Okey. Benar. Kita mendahulukan membasuh anggota badan yang sebelah kanan. Telinga sebelah kanan, tangan sebelah kanan, kaki sebelah kanan, ketiak sebelah kanan. Okey, siapa yang mendahulukan membasuh sebelah kanan? Bahaya. Okey. Okey, seterusnya yang keenam, yang ketujuh, apa lagi perkara sunnah? Betul, membasuh semua anggota badan sebanyak tiga kali. Basuh kali, basuh tangan tiga kali, basuh apa lagi? Basuh badan semua ni tiga kali. Kemudian yang kelapan, menggosok seluruh anggota badan. Menggosok-gosok seluruh badan. Selain meratakan air, sunat juga kita menggosok-gosok badan kita. Faham? Menggosok-gosok badan. Daripada kepala sampai ke kaki, disunatkan kita menggosok-gosok badan. Bukannya rasakan air saja, tapi sunat juga menggosok badan. Okay, yang kesembilan. Membasuh kaki. Membasuh kaki daripada atas sampai ke bawah. Yang kesembilan, basuhkan kaki. Selepas basuh kaki dah habis. Okay, senang kan mandi wajib? Senang tak? Senang. Kau dapat pahala. Kemudian apa lagi? Dua lagi perkara sunat. Lepas dah basuh kaki, baca doa. Macam mana doa selepas mandi wajib? Macam mana doa selepas mandi wajib? Yang ke-10 membaca doa seperti doa selepas wuduk. Macam mana doa selepas wuduk? Sama je dengan doa mandi wajib. Doa selepas mandi wajib. Apa dia? Cuba baca. Siapa ingat doa selepas wuduk? Allahumma ij'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika salihin. Ingat tak doa ni? Ingat tak? Tak. Tak ingat? Doa selepas wuduk. Ingat tak? Tak ingat juga? Okey, sekali lagi sama-sama ikut mu'alimah. Allahumma ja'alna. Sama-sama ikut mu'alimah. Allahumma ja'alna. Ikut mu'alimah. Allahumma ja'alna. Minat tawwab.
Okey, dan yang terakhir apa dia perkara sunat ketika mandi wajib? Boleh. Okey, seterusnya tengok ni cara-cara mandi wajib. Cara-cara mandi wajib ni dia lebih kurang sama je dengan perkara sunat ketika mandi wajib. Mulakan dengan niat, kemudian membasuh kepala, dahulukan anggota kanan, ratakan air. Okey, faham? Faham. Okey, kita pergi kepada latihan. Dia semua buat apa tu? Apa yang ada buku latihan boleh buat, boleh buka buku latihan. Boleh terus jawab buka buku latihan tu. Okey, bulatkan jawapan yang betul. Okey, titik-titik-titik. Tempat kosong. Dayadi. Apa huruf yang dekat tempat kosong ni? Alif, Ha, Ba, Nun, Jim, Sin. Apa huruf yang dekat kotak kosong ni? Alif ke Nun ke Sin? Nun. Kenapa Nun? Apa dia perkataan dia? Mandi. Huruf yang dekat tempat kosong adalah huruf Nun. Betul. Okey, dapat? Soalan yang pertama dapat? Dapat. Okey. Okey, bagus. Yang kedua pula. Cuba dapat. Baca. Okey, bagus. Soalan yang kedua pula. Tak jawab. Kepada mandi wajib. Jawapannya adalah mandi. Bukan orang wudu ke ni? Tak. Orang tengah buat apa ni? Tengah mandi. Tengah mandi. Okey, dapat? Dapat. Baca soalan yang ketiga. Antara sebab mandi wajib. Makan, angin, hai. Yang mana jawapan yang betul? Hai. Okay, betul. Keluar angin, perlu mandi wajib ke? Tak perlu. Dia hanya perlu berwudu. Okay, faham? Okay. Kau dapat ke? Ada yang tertinggal ke? Ada yang tertinggal ke? Tak ada kan? Okay, kalau semua dapat kita pergi kepada soalan seterusnya. Yes, soalan yang keempat. Tengok dekat atas ni. Lafaz apa ni? Ni lafaz apa? Nawa itu? Nawaitu raf al-hadasil akbari lillahi ta'ala. Lafaz di atas ialah niat bagi mandi wajib. Jawapannya mandi wajib. Bagus. Okay, soalan yang kelima pula. Cuba baca. Tidak solat
Allah solat bagi seorang yang berhajat. Betul. Jawapannya adalah jim. Solat. Huruf jim. Tidak sah solat bagi seseorang yang berhadat. Okay, betul. Okay. Tengok gambar budak lelaki dekat bawah ni. Dia cakap apa? Dekat bawah ni cakap apa? Jalan adalah dekat kita yang menunggu hati tu supaya menjaga kebersihan, kerana kebersihan adalah amalan yang yang mulia. Pandai anak-anak semua, okay? Tengok sikit muka. Semua okey? Ya. Okey, semua okey? Okey. Okey, semua okey? Dengar ya apa yang Muallimah cakap? Okey, kalau dengar bagus, kita teruskan. Okey. Kita teruskan kepada seterusnya. Ya, kita teruskan kepada soalan seterusnya. Okey. Soalan seterusnya ni buat sendiri dekat rumah. Buat sendiri dekat rumah. Dia suruh sabun, cantik dan warna. Siapa yang ada buku boleh buat dekat rumah. Okay. Siapa yang ada buku boleh buat dekat rumah. Kunci. Sabun, cantik dan warna. Senang je. Yang kedua apa ni? Wajib. Haa, betul. Yang ketiga apa ni? Nifas. Yang ketiga apa? Yang ketiga ni? Nifas, betul. Yang keempat? Angkat. Yang keempat? Angkat. Betul. Yang kelima? Apa yang ada buku dekat rumah boleh buat. Ceraikan huruf. Dah buat. Tengok satu. Perkataan apa tu? Okey, huruf pertama huruf apa? Apa yang dalam cawan pertama? Huruf K. Alif. A lagi. Alif. Okey. Yang ketiga. Ka. Ya. Empat. Ya, betul. Okey. Soalan yang kedua apa ni? Perkataan apa? Perkataan apa ni? Tawar. Tawar. Okey. Tawar huruf apa? Ka. Gambar, alif, nun. Tiga. Tiga. Tiga.
sebagai bunyi adik-adik. Eh, siapa yang tak cakap ramai, tak nak bunyi adik-adik di sini dekat belakang. Okey, siapa yang bercakap saja buka mic. Yang ketiga, kataan apa ni? Kiri. Kiri. Betul. Okey, apa huruf yang pertama? Ya. Ya. Lagi. Ya. 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 Okey, betul. Yang keempat, perkataan apa ni? Sebelah. Sebelah. Huruf apa yang pertama? Alif kelam. Lam. Lam. Okay. Lam. Dan yang terakhir huruf? Huruf A. Okay. Yang bulat ni adalah huruf A. Ha bulat. Okay, Yama. Apa dia tulis ni? Perkataan apa? Kali. Betul. Huruf apa yang pertama? Apa ni? Lima izin ke saya pergi ke tandas. Okey. Apa yang ketiga? Alif kelam. Alif kelam. Okay, good boy, good girl. Then kita pergi kepada soalan seterusnya. Kita tengok. Okay, dia suruh buat apa ni? Okay. Cuba baca soalannya. Baca soalan. Soal. Okay. Mandi. Wajib. Mengikut. Tertib. Okey, ada berapa rukun mandi wajib? Tiga, betul. Yang pertama apa? Niat. Ni tak suka niat. Okay, atas ni dia susah. Yang pertama apa? Rukun mandi wajib yang ingat dulu ke kita menghilangkan dulu. Niat dulu ke menghilangkan najis dulu? Rukun mandi wajib yang pertama apa dia? Apa dia? Rukun mandi wajib yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua?
Yang kedua baru niat. Yang ketiga merasakan air ke seluruh anggota badan. Okey. Orang yang sama tu jawab ni, mana suara orang lain? Mana suara orang lain juga jawab. Okay, tak nak orang yang sama je. Okay. Kita pergi yang seterusnya. Haa, dia suruh buat apa tu? Suruh apa? Wariskan jawapan yang betul. Okay, baca suara yang pertama. Salah. Jawapannya apa? Mengalirkan air. Pandai yang jawab tu nama apa ya? Boleh Malima tahu yang jawab tu nama apa? Okey, tak apa. Okey, betul tadi. Mandi wajib adalah mengalirkan air ke seluruh anggota badan, bukan ke muka sahaja. Yang kedua, baca soalan yang kedua. Wajib mandi jika berbadan besar. Betul. Malimah, izinkan saya minum air, Malimah. Minum air. Habis dah kelas sekejap ya. Tunggu kelas habis, nak habis dah ni. Betul ke salah? Siapa yang adik dia jerit-jerit tu tutup suara? Tutup mic, siapa yang ada adik jerit-jerit tu? Okay, yang kedua, jawapannya betul ke salah? Betul. Mandi wajib jika berhadas besar. Kalau berhadas kecil, kena mandi wajib ke? Tidak, berwuduk aja. Betul, pandai. Kalau berhadas kecil, hanya perlu berwuduk sahaja. Okey, soalan yang ketiga. Cuba baca. Betul ke salah? Betul. Tadi kita belajar kan, rukun mandi wajib hanya ada tiga sahaja. Okey, yang keempat. Baca soalan nombor empat. Membasuh kaki. Betul ke salah? Salah. Basuh kaki. Basuh kaki makro ke? Tak. Basuh kaki adalah perkara Basuh kaki merupakan perkara sunat ni dapat pahala. Kalau awak basuh kaki dapat pahala. Okey, yang kelima pula. Yang kelima kita baca. Betul ke salah? Salah satu cara mandi wajib. Tapi kalau tak buat boleh ke?
Kalau tak buat tak apa ke? Tak apa je kan, sebab dia bukan rukun. Dia hanya cara ataupun perkara sunat. Kalau buat dapat pahala. Kalau tak buat pun tak apa sebab dia bukan rukun. Ha, tapi kalau nak solat kenalah berwuduk lepas mandi wajib dapat. Okay, kalau dapat kita pergi kepada soalan seterusnya. Ada 5 minit lagi. Okey. Apa dia ni? Soalannya adalah dia suruh kita huaikan. Huaikan tempat mandi wajib dan juga cara mandi wajib. Okey. Ha, sebab mandi wajib, cara mandi wajib. Keluar air mani merupakan sebab mandi wajib atau cara mandi wajib. Tengok aku. Keluar air mani ni sebab mandi wajib ke cara mandi wajib? Ya, ada apa? Ya. Ya. Mak Limah kaku dah tu. Tak ada line dah tu. Dengar. Try.
Kau lah. Sibuk kau kenapa? Iya, kenapa?